Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat mendatangi sejumlah gudang penyimpanan logistik di Kota Sukabumi. Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengingatkan tempat penyimpanan logistik harus aman dari berbagai hal, sehingga tetap terjaga hingga hari pencoblosan mendatang. Dalam kunjungannya ke KPU Kota Sukabumi, Jalan Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, selain meninjau sejumlah gudang penyimpanan logistik, juga memeriksa sejumlah kotak suara dan bilik suara di gudang KPU Kota Sukabumi. Selain itu juga mengingatkan KPU agar tempat penyimpanan logistik bebas dari rayap, hujan, dan kebakaran. Ketua Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan melakukan pemantauan kesiapsiagaan KPU serta kesediaan logistik saat pemilu mendatang. Tempat distribusi logistik dalam kaitan menjaga kualitas logistik yang sudah didistribusikan hingga saat pelaksanaannya nanti. Ini dalam kaitan kita agar menjaga agar kualitas logistik yang sudah terdistribusikan juga dalam posisi aman, secara kualitas juga tetap terjaga, sehingga pada hari H tidak menimbulkan persoalan lagi. Nah, karena kita juga tahu ada berapa material logistik ini juga rentan kerusakan. Misal kalau tidak ditempatkan pada tempat yang memang representatif. Ketua Bawaslu Jabar akan memantau seluruh KPU di Jawa Barat untuk memastikan seluruh pelaksana pemilu sudah siap baik dari logistik maupun kotak suara.